apa yang kita dapat daripada perintah kawalan pergerakan ni, satu pandangan dari sudut perspektif keluarga dan masyarakat. Ada lima yang kita dapat tadi ni. Pertama, kita dapat duduk bersama keluarga, mengeratkan hubungan dan memperbaiki semula struktur ataupun institusi kekeluargaan yang sebelumnya agak longgar, kita perkemaskan, kita eratkan. Yang sebelumnya agak tidak ada kasih sayang, kita curahkan dengan kasih sayang, kita sirami dengan mawaddah dan rahmah. Yang kedua ialah mak ayah dapat luang masa yang lebih lama bersama dengan anak, dapat jadi cikgu secara tak langsung, dapat jadi warden. Maknanya kalau sebelum ni kita serahkan anak-anak kita ni dekat cikgu, cikgu buatlah apa saja, kita pun tak tahu anak kita ni jadi apa. Tapi dalam tempoh sebulan duduk kat rumah ni, kita boleh tengok sendirilah anak kita jadi apa, sebab kita sendiri duduk tengok dia hari-hari sampai cemuih dah. Kan? Yang ketiga lah, kita dapat mendekatkan diri kita dengan masyarakat dengan cara kita sentiasa mengambil tahu keadaan orang lain, mengambil tahu keadaan masyarakat di luar macam mana, bahkan di seluruh dunia kita ambil tahu macam mana. Berbanding sebelum ini kita tak ada nak ambil tahu, kita sibuk urus diri kita sendiri, kali ini kita boleh ambil tahu. Yang keempat ialah kita belajar untuk berfikir tentang orang lain, tidak hanya penting diri sendiri. Yang kelima ialah kita belajar berkorban. Ada empat pengorbanan yang kita buat, sekurang-kurangnya berkorban perasaan, berkorban kesenangan, berkorban harta dan berkorban tenaga. Okey, jadi itulah lima benda yang kita dapat sekurang-kurangnya daripada tempoh perintah kawalan pergerakan yang masih berlangsung dan akan berakhir insya-Allah pada 14 April ni. Allahu Akbar.